Welcome back to my channel. Welcome to back. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau challenge make up roll. Jadi ini tuh nanti kita make upnya. Kita make up kita, tapi berdasarkan si spin ini hasilnya. Iya, jadi misalkan di sini tes dulu ya. Misalkan pertama kita pakai primer, terus primernya dijadiin apa nih? Ketika di spin hasilnya apa? Bedak. Jadi kita pakai bedak sebagai fungsi primer gitu. Dan seterusnya guys. Iya. Oke. Okay. Tapi ini kita ganti-ganti. Jadi kita pakai manage. Set gunting batu kertas. Ada. Aku duluan. Oke. Okay. Oke, kita mulai. Lipstick. Gimana? Pakai lipstick. Sebagai primer dia, guys. Gimana? Ayo pilih lipstick. Adiolin masih segel dong. Masih baru. Oh jangan. Ini kita skip aja ya. Beruntunglah kamu, ini padahal warnanya terang banget. Di blend. Rusak beauty blender gue. Berwarna. Sambil aku blend, ini harus spin. Oke. Terus. Berikutan. Ini bukan, iya itu atau ini boleh di dalam itu ini deh. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ini apa, foundation apa primer nih? Pertama pika bisa pakai apa? Foundation. Emang pertama gue foundation nggak pakai primeran gitu, ya udahlah ya, emang udah jodohnya, ya udah makin aja ya, maaf. Aduh, emosi banget. Makanya bismillah dulu. Ini kok susah. Maaf ya ibu, ada kaca yang kecil ibu, tolong ibu. Oh iya. Foundation guys, ya abis digebukin. Apa sih nggak seru banget dapat foundation? Oke. Sombong amat. Aduh. Belum apa nih belum? Mohon maaf ya guys ya. Gue kesel liatnya, tau nggak? Mana samping gue lagi naro? Tidak akan ada lagi. Alhamdulillah, saat pertama kita foundation dan memang gue nggak primer sih, nggak kayak dia ya gitu ya. Untungnya dia langsung foundation, mereka semua. Ini serem banget. Kalau hijau kok ini apa ini? Kalau pakai eyeshadow yang terang-terang gitu, jadi harus shadow, harus shadow. Lagi ini udah selesai, jadi ini apa finishnya? Kenapa sweet lagi Bambang? Oh ya, aku duluan berarti langsung aja. Jadi aku pakai foundation, kita lihat apa di sini. Eyeshadow ya Allah. Eyebrow. Ini merek Mino. Enggak tahu lagi di depan. Coklat aja. Semoga. Oh iya. Aduh. Nenek melihat dulu, nenek. Entar harus ditampung.
Ya. Ini lanjut aja lah ya, lama kalau nunggu udah selesai. Iya. Semuka soalnya, Pak. Dasarnya merah. Atau sih hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Apa ya? Bedak? Enggak, bukan bedak ini. Apa? Concealer. Iya. Concealer jadi. Jangan begadang wak gue. Harus di blend. Harus di blend pakai hati. Kenapa lo bedak sih? Ya Allah, satu apa ini gak bisa selesai. Ini gimana ngeblendnya, Wak? Waterproof, soalnya. Kok ini kan memang coklat ya? Di sini jadi hitam. Ini kelihatan cuma gigi. Jadi kita lanjut, aku pakai biasanya concealer ya, concealer. Concealer, jadi apa ini ya? Takut malu. Concealernya, oh bedak, aman. Gak aman lah. Gak apa-apa gitu. Gak kayak ketampah di muka dia yang udah belentongan. Wow. Siapa ini? Tentara ini. Lanjut aja ya Wak ya. Kita abis ini bedakan. Bismillah, kita bakal tuh. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Setting spray ya. Sebagai bedak. Sebagai bedak. Tapi lumayan lah. Tapi lumayan loh, ya Allah. Setting spray. Kok habis sih? Dengki dia, ya Allah. Kayaknya harusnya kan dulu. Dengki banget dulu. Kita, gak kita sih, sebenarnya saya ya. Yang pakai setting spray itu dari Pakel. Gak tau enak aja sih. Ini bedaknya dari Max. Bukan, tapi cocok aja di muka. Tapi ya, enggak malah bagus. Yang murahan. Enggak kelihatan. Enggak apa-apa ya. Mau tebel apapun anda pakai concealer itu. Kita pakai bedak dulu guys. Allah, bedak dulu. Gimana nih, pakai bedak? Jangan gak mau kena hitam aja. Yang bagus dipakai, dasar. Begini aja deh. Anggap aja bedakan ya, gue ya. Anggap aja tangannya spons gitu. Garing bener tawanya. Selesai. Apa? Oke, ini udah selesai. Jadi aku mau lanjut pakai bedak. Bedak. Bedak udah lewat nih ya, gak boleh dua kali ya guys. Ingat ya, kita ingetin yang dia pakai apa. Ingat. Oh iya, Dek. Iya. Oke, dulu. Di sini. Primer. Enggak ada apa-apanya. Primer pakai apa? Ini. Primer. Jadi mesti bedak satu muka gitu. Gak kuat sih ngeliat muka dia. Sampai luar siapa aja ini? Gak. Mana? Kan udah bilang mau bisa. Harus hemat. Harus hemat ya, dia habis ya. Masih kepantau nih, masih kepantau nih ya. Kayak ibu sih. Pakai habis ini. Ini udah bedakan. Pakai si kontur. Kontur. Semoga konturnya NCD hijau. Enggak ada di tulisan. Kan enggak ada tulisan NCD hijau di sini ya. Enggak boleh dengki gitu lah.
dengki dia begini nih guys. Kok dengki dari awal sampai akhir dia begitu terus guys. Gak bakal. Udah lah. Ini kontra guys. Gue gak bohong ya. Aduh kelihatan gak sih. Ini pokoknya itulah. Nah ini kontur. Aku juga pakai apa? Ini biasanya like counter yang itu tuh guys. Berasnya dipake. Geseng banget. Oke, beras lain. Makan tuh. Oh, yang bagus dia pake. Oh iya jelas. Jadi aku mau pake contour selanjutnya. Lihat ini apa. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra. Ini lah counter. Aduh bulu matanya berarti udah enggak aman. Kontur jadi maskara. Belum alis juga enggak aman ya. Kontur di pipi sama hidung ya. Terus gue tuh biasanya kalau pakai kontur tuh buat ngadain di hidung gitu loh guys. Allah. Hidungnya ketolong. Kelihatan ketolongnya. Itu nggak kelihatan, kan ya? Saya itu biasanya abis pakai apa? Kontur kan? Pakai ini. Oh eyeshadow dulu baru alis baru eyeliner. Oh gitu. Baru setting spray sih sebenarnya. Tapi nggak penting sih sebenarnya. Setting spray sudah nggak ada. Ini apa kelihatan nggak guys? Ini apa guys? Nggak kelihatan. Blas loh. Btw, blasan itu kok selalu pakai sebelum si ini sih sebelum si highlighter. Jadi belakangan blush on-nya udah enggak aman. Ya, tapi enggak apa-apa gitu. Paham ya, sih ya enggak apa-apa. Kita pakai Madam G yang apa tuh shade apa? Sweet check. Blush yang number 2. Number 2. Ini kayak warna apa ya? Kayak orange cheek gitu loh. Tahu lah ya. Udah kayak aspal mukanya. Selanjutnya setelah aku pakai contour biasanya aku pakai blush on. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngepek juga sebetulnya tapi ya udahlah. Bikin semua dulu apa sih? Aku biasanya pakai yang ini karena yang powder dipakai. Terus tinggalan kemarin lagi ya. Tadi lupa bilang kan tadi bilang urutannya bis eyeshadow, alis, terus langsung ke ini kan. Blush on terus highlighter. Sebenarnya di mata tuh duluan kayak abis eyeshadow terus apa nih? Eyeliner, mascara gitu. Terus baru alis, blush on sama highlighter gitu guys. Selanjutnya, ini si eyeliner nih ya, kita lihat eyeliner gue masih aman, gak tele. Eyeliner udah dong. Boleh dong. Udah dipakein. Oh iya, dia gak aman. Aduh gak aman. Gue harus ngerahin ya. Aku udah selesai. Batu ya Allah. Keren gak guys? Gak tau nih dapetnya apa. Concealer. Tapi enggak apa-apa, wek. Lucu, wek. Oh, kayak eyeliner putih gitu ya. Eyeliner putih gitu kayak lah gitu, wek. Wait, eyeliner. Masyaallah. Kabar kalau banget gue. Oh, itu pasarnya. Saya pengen end video. Ini dari Maybelline, guys. Kita pakai sebagai highlighter. Aku abis pakai blush on pakai apa lagi ya? Udah foundation udah
ini kita lihat eyeshadow aku pakai apa. Bismillahirrahmanirrahim. Eyeshadownya Elaine. Eh, mama setia adalah Maskara nih ya, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih aman. Masih aman. Aduh, cocok. Sekilit. Aduh. Kelihatan gak guys, ini dapetnya apa? Kelihatan. Foundation. Udah. Ah? Ah, udah. Foundation kita pertama. Yo, semoga eyeshadow deh. Eyebrow. Itu mana tapi ya Wak? Maskara pakai eyebrow, ya pakai ini tadi powder. Selanjutnya aku mau pakai tadi tuh eyeshadow ya, eyeshadow sekarang Eleanor. Eleanornya udah enggak aman. Bismillahirrahmanirrahim. Pasah. Apa ini guys? Eyeshadow. Wah, eyeshadow. Kok dia kayak semangat? Udah males dia, udah males. Eyeshadow jadi Eleanor, ya gimana mau males? Pipi hitam, mata hitam. Ini pinjam dulu ya spoolnya. Shadow ini ya, shadownya. Ini shadow dari Madam G juga. Bismillahirrahmanirrahim. Blush on, kita lihat blush on kita apa. Blush onnya udah gak aman. Tapi masih ada shadow. Aduh. Lah,
apa itu? Apa ini? Aduh, gak kelihatan. Aduh, gak kelihatan. Kita bacain aja. Lipstick. Udah. Udah barusan. Udah. Aduh. Gagal banget. Kita ulang ya. Kita baca. Kontur. Udah. Udah juga. Ya. Wow. Capek nih. Pisahan sedikit. Maskara. Udah kan? Oh belum. Ini bikinnya kayak make up rock and roll gitu kan. Racun. Ini apa? Kita cari aman dulu deh, like lighter. Bismillah. Kan meskipun hitam glowing gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Primer udah. Apa sih? Emang gak bisa habis banget ini HP sama dia. Apa itu? Bedak. Oh, udah. Semangat banget lagi. Udah gue nih, apa tuh? Setting spray udah. Mascara dia ya, setting spray. Tolong ingat. Iya. Cantik banget. Saking cantiknya gak kelihatan. Cantik banget. Apa tuh? Kontur? Kontur? Belum. Kontur belum. Big. Hitam putih. Ya. Emang gelap banget muka ini ya. Oh iya deh. Aku kira concealer. Ini gimana, sir? Ini sambil kita nanti barengan kita spin juga ya. Di sini saya pakai sini highlighter. Ambil tuh yang lo. Concealer. Udah tah? Udah. Jadi mascara. Mascara ini jadi eyeliner. Jadi eyeliner guys. Eyeliner udah. Jadi concealer. Kok diingat sih, Wan? Enggak ingat loh. Ini enggak nampak apa. Belum ya. Jadi apa itu eyeliner? Terus dia ada lagi. Eyeliner. Ya kan, tiga highlighter. Iya. Nama apa? Highlighter dari Madam G yang natural glam. Ini aku nggak ngerti deh alisnya gimana. Kita pakai highlighter pakai ini biasanya ya. Ya, alis pakai ini tapi nggak sih. Kenapa nih guys? Highlighter. Alhamdulillah ada yang bling-bling ternyata. Tuh ada yang bling-bling. Iya, dia beruntung banget sih. Digenci banget. Kita pakai yang ini. Apa tuh? Cerpen. Abis pencil lens aku biasanya highlighter. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apa ini? Blush on? Udah. Jadi sedih gua. Aduh, apa ini? Eyebrow, udah. Jadi bedak. Gak ikhlas ya. Apa ini? Foundation? Belum. Oke guys, tadi sorry ya, ada kendala sedikit, HP-nya lobet, mohon maaf. Terus terakhir dapat spinnya highlighter. Tadi ini
di lipstick gue jadi pakai highlighter guys, mohon maaf, glowing in the dark. Kilau. Tadi aku kilau highlighter dapatnya foundation ini udah aku apply tapi nggak kosef. Ya begitulah ya, namun juga di depan. Ini bentar lah gue mungkin. Namanya highlighter tuh dia. Tuh. Aduh. Karena emang tinggal terakhir gak sih highlighternya juga? Yes, that's right. Oke, okay, lipsticknya apa? Primer, udah primer jadi foundation, ya nggak sih? Jadi kalau lagi fokus, tahu nggak sih kalau di lampu merah? Jika ada patung-patung gitu. Begini nih bentukannya. Manusia nih. Abu. Manusia. Ini eyeshadow dapatnya udah. Ini manusia dengan manusia abu. Manusia berkilau. Sekali putar. Blush on. Blush on udah ya? Udah. Udah. Eh, udah. Udah. Concealer. Ini sih berwarna nih pucat. Kalau dia kegelapan. Yaudah nggak sih, tinggal yang akhir aja nggak sih. Yaudah lah, nggak usah spin-spin ya lama. Kalian udah jadi bedak sebagai seri spray. Cepat kan? Kita mohon bantuannya ya, wak ya. Nggak bisa maksud sendirian ya. Woi, jangan tengah-tengah dulu. Darah emang dengki banget kayaknya sama gue. Gak bisa ini semua. Ya. Nanti kita bakal kasih tunjuk hasilnya kayak mana, dipotong gimana. Aku nanti jangan shock ya, janji ya guys, jangan shock. Kok setting spray pakai highlighter? Gimana caranya? Yaudah kita adi. Ini nggak ngerti pakainya ini. Nggak ngerti banget sih. Dengap. Udah lo nggak ngerti. Ngepek apa-apa dia. Gue banget yang ngepeknya nih. Oke, jadi ini makeup kita. Hasil makeup kita guys. Nanti kita tunjukin. Nanti kita tunjukin videonya dari dekat kita. Tang. Bawa malam. Oke, langsung closing aja. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku aja. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa, ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Tapi semoga konten ini menghibur kalian. Amin. Okay, see you guys. Bye-bye. Bye.